sudah sampai pintu masuk teman-teman. Agak ramai teman-teman. Green Grass Cikole. Hari ini rencana kita campingnya camping biasa teman-teman, bukan area camper van. Karena area camper van-nya sudah full booking. Ini juga kita tidak planning langsung on the way setelah kemarin kita dari Jungle Mill. Lanjut deh kita ke sini. Ayah katanya sini ada kuda ya. Ada nanti. Thank you.
Menu makan siang kita hari ini telur dadar kornet. Ini kornetnya kita beli yang selesaikan aja, jadi gampang, tinggal dimasukin sama telur. Terus ada tambahan bakwan sayur. Untuk bakwan sayurnya tuh sayurannya kayak udah dipotong dari rumah gitu, jadi di sini gampang, tinggal dimasukin, kita tinggal campur sama tepung. Kita masukin telurnya deh. Ya. Wah, suara si bos tuh. Di mana-mana. Ini kita aronin dulu nasinya, nanti baru kita pakai di sini masaknya. Iya, mamam. Mau mamam? Mau mamam enggak? Ada mau mamam enggak? Ji mau bantuin ya? Mau bantuin? Bisa emang? Bisa? Hah? Bisa dikasih, di bawahnya dikasih air, semuanya airnya dimasukin. Itu apanya dah? Ini telurnya. Telur dadar kornet. Tetap sederhana guys. Tapi istimewa kalau sudah ada di alam. Bener kan dah? Bener. Semuanya simpel. Kornetnya juga kita pasti belinya yang saset, jadi kita tinggal langsung masukin, tinggal ditambahin garam sama bumbu penyedap. Ya lagi apa sih? Ya? Enak banget. Main. Main. Di sini tuh jangan main handphone terus. Ya. Jangan main handphone terus. Oke, sore ini Mimbi mau naik kuda nih di Green Grass Cikole. Kayaknya kesini sana. Kudanya namanya Albino. Siapa namanya, Pak? Albino. Albino tuh matanya putih. Putih. Kuda putih. Ya, Mimbi naik kuda terus nih.
Berapa ini Pak harganya Pak? 50.000 Om. 50.000. Sendiri berdua juga sama gitu. Oh gitu, iya. Bisa berdua ya Pak ya? Iya, bisa berdua. Bisa berdua. Muat itu berdua ya Pak? Muat. Tuh. Biar kepegang. Dua kuda berapa? Sama Om. Kita bagi hasil Pak, ya. Kita orang kerja aja. Cuman kerja. Itu ya. Dia makanya di website resminya itu kan 30-35. Oh, di sini 50. Iya, jadi buat sayanya Pak, ke dalamnya itu gitu. Naik kuda guys di Grand Grace Cikole Lembang. Dedenya itu yang depan. Siapa nama kudanya? Dilan. Dilannya. Dilan. Siapa? Dilan. Ini milik ya. Oh, Gino. Oh, Gino. Oh, cowok juga. Iya, cowok. Happy enggak? Albino. Oh, ada namanya itu Albino. Happy enggak? Happy. Ada happy enggak? Happy enggak? Tuh Dilan. Dah, Dilan. Dadah. 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 Makan siang sudah siap. Wow, makan siang apa cemilan nih? Makan siang sekaligus cemilan. Tiba-tiba sore ini hujan teman-teman. Pas banget, Bunda selesai masak, mau makan ya. Terus anak-anak juga sudah selesai, baru selesai naik kuda. Hujan turun.
Ya udah, kita geser ke bawah flysheet, kita makannya di depan tenda. Oke. Terima kasih teman-teman. Teman-teman campers yang baru pada datang, teman-teman, pas hujan turun mereka baru datang. Ini main apa? Kok mainnya gitu? Disusun. Main Uno ya? Jam 17.15 akhirnya suasana damai pun sudah tiba teman-teman. Hujan sudah berhenti, hari sudah terang, teman-teman camper pun sudah berdatangan. Kita cek suasana sore dulu teman-teman. Masih banyak yang berdatangan. Mengingat hari ini hari Sabtu, malam Minggu, biasanya semua tempat camping itu ramai. Bu, di layar. Kayaknya kenal nih. Ini siapa ini? Ambil apa? Ji dari mana? Lagi rusak, ya. Apa? Kayaknya kerennya tadi lagi rusak. Oh. Lock check. Itu toiletnya teman-teman. Itu warungnya 24 jam gak ya bang? Mm-hmm. Warung kopi ya bang? Iya. Mm-hmm. Nah ini toiletnya. Toiletnya di sini ya bang ya. Antri sih itu teman-teman. Kurang banyak nih toiletnya bang. Tiga pria, tiga wanita. Kosong aja itu. Tiba-tiba takutnya ada. Tidak ada ya? Area camper pan.
Ya, kalau area camper pan seperti ini teman-teman, ada batuknya ya di alam batu, jadi nggak dicek dia kalau hujan. Batu pan blok. Namun kalau teman-teman mau camping di area camper pan itu harus reservasi atau booking terlebih dahulu. Selain area camper pan, teman-teman bisa langsung gosow. Dah? Udah belum? Budu dia. Sekarang jam 6.30, jam 18.30, lumayan teman-teman untuk menghangatkan badan. Apa dek? Menang. Polisi. Ji kenapa Ji? Ji kenapa? Pakai bambu yang itu aja jagungnya dipotong dua. Jagungnya dipotong dua jadi bisa ketusuk. Jagungnya dipotong dua. Mana? Bisa nggak kamu motongnya nanti? Kalau nggak bisa biar bunda aja deh. Takut kena tangan. Saatnya masak buat makan malam. Makan Ninda. Malam. Apa Anda menunya? Malam ini request anak-anak mau bikin chicken katsu. Yeay! Chicken katsu sama saus sayur. Dah simple. Aku gak suka ini. Itu yang kayak di Hokben tau. Gak suka. Aku maunya ini aja. Chicken katsu itu diapain dah maksudnya? Chicken katsu itu kita pakai dada ayam yang fillet. Terus bahan-bahannya gampang kok. Tepung terigu, telur sama tepung roti. Caranya itu dimarinasi dulu dada ayamnya dimarinasi. Setelah dimarinasi beberapa jam, 1 jam gitu. Nah, habis itu ditaruh nih di tepung terigu biasa dulu. Ditaruh di tepung terigu biasa. Setelah itu nanti diangkat di dilumeri. Hati-hati. Dilumeri telur. Setelah itu baru kita terakhir di
taruhin tepung roti, jadinya kayak gini. Marinasi itu apa? Marinasi itu kayak didiamin dulu. Kita kasih bumbunya kayak merica, garam, terus didiamin dulu biar meresap. Oke. Nah, lebih bagusnya lagi tuh setelah lengkap tepung roti, ditaruh di freezer dulu minimal 1-2 jam. Karena dia kalau digorengnya akan lengket nanti tepungnya. Oke. Kalau udah kuning kemasan, coklat kemasan, baru kita angkat. Kita goreng dalam api yang sedang. Jangan terlalu gede. Biar matangnya merata. Aku dari sini. Aku enggak bergerak. Aku enggak bergerak. Sekarang kalau bisa ngomong. Nasinya udah, aromanya udah masuk nih. Tinggal kita tanak. Sekitar 15 menit dengan api sedang. Malah, pas harus mitangin. Kamu. Ini udah matang belum dah? Balik lagi. Apinya. Ya. Ada plastik nggak, Pak? Selamat makan teman-teman semua. Selamat makan teman-teman. Selamat makan teman-teman. Apa sayang? Boleh pen? Iya kerasnya kayak. Jatuh saya. Kamu nggak pakai saus tinggi? Kita harus tahan lah. Ini apa? Wow. Apa namanya tadi nih? Chicken katsu ala chicken bunda. Chicken katsu ala bunda. Selamat makan teman-teman. Ketawa. Kamu ngetawain makanan bunda? Kamu ngapain seperti ini? Yuk makan yuk. Bismika Allah Maik. Ya. Bismika Allah Maik. Ya Allah. Ayah jadi salah juga. Allah Uma Barik Lana Ima Rajak Tana Waktunya Amin. 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 Deh, coba bilang kakak.
itu bilang kakak. 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 Akak, akak. Ya, gua bilang kayak bilang bu, kakak. Bilang kakak coba. Coba ya cubit. Itu deh yang udah dipotong ayamnya. Oh, kaget aku. Aku dikagetin sama Eji. Mana orangnya? Enggak kelihatan. Astagfirullahaladzim. Kamu kan maksa. Wah, gitu harus betul. Abang, abang, abang aja itu abang, 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 abang. Wow. Wow. Hai guys. Tadi ngomong apa kamu? Hah? Tadi ngomong apa? Abang. Bilang apa aja. Tadi? Bilang apa tadi ke bunda? Enak masakannya. Thank you. Ya. Itu beneran apa enggak ngomongnya? Beneran. Enak gak bang masakan bunda? Enak. Apalagi tambah mayonnaise. Wih. Ada? Gak, biarin aja bang. Eh kak. Mateng gak jagungnya dah? Kurang. Gimana dong? Ayah, ada nagetin orang lain. Luarnya doang udah mateng. Kan tadi bakar jagungnya ala-ala ditambus kayak singkong gitu. Abang mau kemana bang? Mau jajan minggu. Oh ke warung. Eh bodit berapa dia? 쥐지가기 냄비 쥐지 ini bocil ini lo mau bo. Iji. Iji. Jam 2.30 teman-teman. Masih diterangi dengan rembulan. Suhu 16 derajat.